Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Imam Arifin. Dan pada video ini kita akan mereview sebuah mobil yang sangat gagah dan terkesan arogan. Ini dia Opel Blazer DOHC full upgrade tahun 96. Pemirsa, jadi di depan saya ini tersedia sebuah unit Opel Blazer tahun 96 DOHC dan mobil ini sudah full upgrade. Makanya tampilannya jadi gagah banget, ganteng banget. Dan pada video ini kita akan review detail, serta di akhir video saya akan informasikan harga cash, harga kredit syariah, dan spesifikasi mobil ini. Jadi buat Anda yang cari mobil gagah, harga murah, Anda wajib tonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai dari bagian headlamp. Headlampnya garang banget ya mobil ini, karena tampilannya bener-bener, kalau menurut saya keren banget sih. Keren dan terkesan arogan ya tampilannya. Nah, untuk headlampnya ini berbahan kaca, kemudian di bawahnya ada lampu kota dan lampu sein ya. Kemudian di bawahnya ada fog lamp. Dan sudah dilengkapi dengan bumper tanduk. Di bagian tengahnya ada list chrome logo Opel. Dan ada spion tanduk juga. Bahkan ada variasi lubang hawa di bagian kap mesin. Dan mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 2200cc DOHC ya. Nah, ini bisa dilihat. DOHC ada logo Opelnya. Ruang mesin kelihatan padat banget. Ruang mesin dicat dengan sewarna body warna hitam. Afronnya masih ori ya, masih utuh, tidak ada bekas laka di sini, dan kap mesinnya juga masih orisinil. Mantap ya kondisinya. Selanjutnya di bagian samping ada over fender. Over fendernya menambah gagah ya dari mobil ini. Dan untuk velgnya juga keren, berwarna hitam. Bannya menggunakan ban Komodo MT Plus. Ini untuk ukurannya 235/75 ring 15. Dan rem depan menggunakan cakram, bannya juga masih tebal banget. Selanjutnya di bagian samping ini ada lagi tambahan ya, tambahan variasi. Dan spion dicat dengan sewarna body. Di bagian samping ada, oh ini menyatu dengan pintu ya, set body molding menyatu dengan pintu. Di bagian atas ada roof rail, roof railnya kokoh, dan ini sudah diberikan tambahan ya, keranjang di bagian atasnya, sehingga mobil ini siap banget untuk membawa banyak barang. Dan yang saya suka dari mobil ini, handle pintunya ini model cungkil, tapi ini bahannya bagus ya, ini bahannya solid banget. Dan ini dia bagian door trim. Door trimnya ini sudah di retrim ya pemirsa, rapi dengan bahan semi kulit. Ada power window di keempat pintu, ada window lock, ada door lock, dan ada power window di sini. Electric mirror maksud saya. Nah, di bawahnya ada door pocket dan ada speaker. Dan ini tampilan interiornya. Untuk joknya sudah di cover. MB Touch ya, rapi, kondisinya mantap. Oke, kita sudah berada di bagian interior dari Opel Blazer DOHC tahun 96 ini. Nah, untuk setirnya masih orisinil, palang 4 ya, ada logo Opel. Klaksonnya juga kenceng. Kemudian di bagian kiri ini ada tuas untuk mengatur
lampu, kemudian lampu sein, dan juga wiper washer. Jadi di kiri aja, di kanan nggak ada tuasnya. Nah, kemudian di sini ada untuk hazard ya. Selanjutnya speedometernya jadul banget, kilometernya 295 ribuan. Di bagian kanan ada kisi AC. Oh ya, kita coba nyalakan dulu mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di startup langsung nyala. Setirnya juga enteng banget pemirsa. Mantap ini mobilnya. Di sisi kanan ada kisi AC dan ini ada tombol-tombol untuk menyalakan lampu ya. Nah, tombol-tombol untuk menyalakan lampu, fog lamp, washer wiper, rear defogger, dan lain sebagainya. Lengkap banget. Di bagian tengah ada sepasang kisi AC. Di bawahnya ada audio single din merek Pioneer. Kemudian ada knob untuk mengatur AC. Ada tuas transmisi manual 5 percepatan. Di sini ada lighter. Kemudian ada sepasang cup holder. Dan di sini ada konsol box yang bisa difungsikan sebagai armrest. Di sisi kiri ada kisi AC, ada laci penyimpanan tertutup ya. Kondisinya oke, bahkan di bawah juga ada kisi AC. Ini dia tampilannya. Kondisinya bagus ya. Di bagian atas ada hand grip model fix. Kemudian ini juga sudah di retrim. Ada sun visor. Sun visornya juga ikut-ikutan di retrim. Nah, ada cerminnya. Nah, kemudian di sini ada jam digital ya. Kemudian lampu baca. Masih nyala semuanya normal. Di sini ada ruang penyimpanan ya, kecil. Spionnya day and night view. Dan pada bagian driver ada sun visor yang sudah dilengkapi dengan cermin. Overall kondisi mobil ini masih bagus banget di bagian kabin. Walaupun mobil ini sudah berumur ya 27 tahun, tapi kondisinya masih oke banget. Kita lanjut ke jok baris kedua. Nah, ini dia door trim jok baris kedua. Di sini soft touch ya. Kemudian ada power window. Di sini ada cup holder ya, ini seharusnya. Ada asbak di sini juga. Di bawahnya ada door pocket dan speaker. Ini dia joknya juga sudah coveran rapi, embedded, ada coraknya, mewah. Oke, kita masuk ke dalam. Ini talang air ya, pemirsa. Oh maaf, ini bukan talang air, ini variasi di bagian depan, cuman belum dipasang ya, makanya sementara ditaruh sini dulu. Selanjutnya di bagian samping ada safety belt, ada hand grip model fix, ini ada lampu baca lagi ya. Dan ini layout dari dashboard. Opel Blazer DOHC tahun 96. Nah, kemudian untuk bagian belakang, ini dia bagasinya luas, lega ya. Lega, luas, dan cukup tinggi. Untuk roda belakang ini juga masih tebal. Masih bagus ya, sepertinya memang masih baru. Dan ini tampilan dari belakang. Stop lampnya masih bagus. Di bagian atas ada stop lamp. Kemudian di sini bisa dibuka ya, cuman tempatnya sempit, jadi tidak kita buka. Ada rear wiper, platnya sudah putih. Nah, di sisi kiri kondisinya juga masih bagus. Baik pemirsa, jadi Opel Blazer tahun 96 yang sudah upgrade new model ini dijual dengan harga yang murah, hanya 49.900 masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 17.400. Angsurannya 1.336 kali 3 tahun, 1.788 kali 2 tahun dan 3.141 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini adalah bodi kaleng utuh. Full variasi habis banyak ya, lampu headlamp, grill, over fender,
velgnya lebar, roof rack, bumper tanduk, spoiler, cover jok, dan lain sebagainya. Catnya mulus, interior full custom rapi, mesin DOHC 2200cc, transmisinya oke dan kaki-kaki oke. Nomor polisi plat B Jakarta Utara, pajaknya Januari 2024 dan STNK 2028. Jadi buat Anda yang butuh mobil gagah dan harganya murah, Anda bisa beli mobil ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.